Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majalengka selama 6 jam pada Selasa 19 April 2022 malam menyebabkan sungai Cikasarung dan Ciletung meluap. Akibatnya, dua kecamatan di Kadipaten dan Dawan terendam banjir. Sejumlah warga di dua desa memilih bertahan di rumah yang terendam banjir pada Rabu 20 April 2022 dini hari. Air banjir berangsur surut tetapi masih terdapat genangan. Bukan hanya permukiman warga, banjir juga merendam jalan penghubung antar blok. Banjir Majalengka 20 April 2022. Jawa Barat berduka. Banjir dahsyat tanggal 20 April tahun 2022. Warga pasrah banjir di Majalengka hari ini. Baru-baru ini hujan yang mengguyur Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada Selasa 19 April 2022 sore mengakibatkan sejumlah titik mengalami banjir. Sejumlah rumah di 4 RT Blok Anjun, Desa atau Kecamatan Kadipaten terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Pantauan di lokasi, ketinggian air mencapai lutut sampai paha orang dewasa atau sekitar 50 hingga 60 cm. Banjir diduga berasal dari luapan Cigrebedeng Tengah yang berada di desa itu.